Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu ala umrid dunia wa dini wa ala alihi wa sahbihin ajmain. Ungkapan puja dan puji syukur sudah selayaknya kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menganugerahkan setiap nikmatnya yang tak terhingga kepada setiap hambanya. Dan tidak ada nikmat terbesar kecuali nikmat iman dan Islam. Rasulullah sebagai teladan terbaik dan insan paling utama yang telah membawa risalah kenabian, tentunya senantiasa kita kirimkan sholawat dan salam atasnya. Pemirsa yang berbahagia, menjaga dan mengeratkan ukhuwah Islamiyah sangatlah penting untuk dilakukan. Terlebih lagi dalam kondisi masyarakat di mana kondisi umat Islam sekarang sedang banyak diuji. Karena dengan adanya ukhuwah Islamiyah yang erat, maka akan terjalin suatu kehidupan, persatuan, dan kesatuan yang sangat bagus. Eratnya ukhuwah Islamiyah ini dapat ditimbulkan seperti layaknya batang lidi, di mana batang lidi tersebut akan sangat lemah dan mudah sekali patah, tak kala ia berdiri sendiri. Juga tak kala ia tersimpul dan berkumpul dengan sangat eratnya, maka ia akan sulit untuk dipatahkan, bahkan dapat digunakan untuk membersihkan kotoran. Pemirsa yang berbahagia, bagi umat Islam sendiri, pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari adanya firman Allah tersebut telah secara tegas dijelaskan bahwa umat Islam dapat menjaga ukhuwah Islamiyah dengan baik. Dan perintah menjaga ukhuwah Islamiyah ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu dan menjadikanlah kamu karena nikmat Allah. Orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari adanya ayat tersebut telah secara jelas bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga ketentraman, persatuan, dan kesatuan dari umat Islam itu sendiri.
dan juga ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu tameng agar umat Islam tidak dipecah belah dan diombang-ambing oleh isu-isu dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam. Pemirsa yang berbahagia, sekian saja kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jalan-jalan ke Sukabumi, pulangnya pergi ke Yunani. Perjumpaan kita sampai di sini, kita bertemu di lain hari. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.